Rafael Alun Trisambodo dicopot dari pejabat pajak buntut kasus anaknya Rafael Alun Trisambodo, RAT, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan I buntut anaknya. Saya ingin menyampaikan status saudara RAT pejabat di lingkungan Dirjen Pajak, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual Jumat 24 Februari 2023. Sri Mulyani meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengecek harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Saya sudah menginstruksikan Inspektorat Jenderal mengecek harta kekayaan dari saudara RAT. Pada 23 Februari lalu Inspektorat Jenderal kepada yang bersangkutan, lanjut Sri Mulyani. Sri Mulyani melanjutkan, Rafael Alun Trisambodo dicopot dari tugas dan jabatannya terkait aturan disiplin pegawai negeri sipil, PNS. Di dalam rangka Kemenkes mampu melakukan pemeriksaan, mulai hari ini RAT dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar dicopot 31 pasal PP mengenai disiplin pegawai negeri sipil, tuturnya.